Assalamualaikum Li, berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Hari ini kita mengadis Stadion Gelora Bung Tomo ya, per 1 Mei 2021. Ini kalau kita lihat dari sini tuh untuk pengecatan pagar warna putih itu sudah selesai semua ya. Kalau kita lihat sekeliling itu sudah dicat pagar warna putih, sudah dicat semua ya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini yang di tribun ujung, tribun timur dan barat, tribun apa ya? Nah, ini. Nah, ini yang di tribun sebelah sini. Seperti ini kondisinya. Dan dia sudah dicat untuk pagar warna putih. Nah, ini. Full. Jadi pagar warna putih itu dia sudah full mengelilingi seluruh stadion Gelora Bung Tomo ya. Nah, ini. The home point has been updated. Please check it on the map. Ke depan ya, ada pembangunan untuk lobby ya. Lobby stadion Gelora Bung Tomo. Kita melihatkan ya, kondisinya seperti apa di lobby. Dan untuk rumput sendiri, kalau kita lihat ini rumputnya jos gandos ya, luar biasa. Gelora Bung Tomo sendiri memiliki rumput terbaik yang ada di kelasnya ya. Ini tadi ngelamun ya, hampir nyantol. Ini yang kita lihat di sini untuk atap depannya lobi ini dia sudah mulai dipasang ya. Nah, itu adalah atap yang ada di lobi dan juga kanopi ya kalau saya boleh bilang. Dan kalau kita lihat dari bawah itu mirip seperti sirip ikan hiu ya, atau insangnya ikan ya, jadi kayak bergelombang itu, jadi bukan lurus biasa. Seperti ini kondisinya. Inilah depannya Stadion Gelora Bung Tomo untuk progres pembangunan lobi atau atap di dekatnya lobi ya. Jadi dia dibangun di model seperti itu. Nanti kalau ingin lebih jelasnya bisa dilihat video saya yang dari bawah ya. Ini dari atas. Nah, ini dari atas seperti ini. Nanti kalau dari bawah juga modelnya lain lagi ya. Kan lebih jelas kelihatan kalau dari dekat ya. Jadi dari atasnya dia kelihatannya seperti ini. Kalau dari bawah pasti lebih jelas lagi. Dan sana juga ada gambar Bung Tomo ya, pahlawan dari Surabaya. Dan paving crop circle ini masih belum dilanjutkan ya, dia masih menunggu anggaran dan kemungkinan juga akan segera dilanjutkan ya. Dan kalau kita perhatikan juga di sini untuk gambar apa namanya, taman-taman ya, seperti bunga tabebuya yang bermekaran ya. Taman depan Gelora Bung Tomo ini memiliki warna pink ya. Tamannya memiliki warna pink, pinky boy atau am, sangat indah bunganya, sedang mekar ya, sedang mekar-mekarnya memang ya, jadi dia sangat indah. Kalau kita lihat kan mungkin taman sama untuk progres atap lobinya baru seperti apa. Ini adalah kondisi Stadion Gelora Bung Tomo hari ini terbaru ya. Nah, ini ya. Jadi itu atapnya baru dan ada taman-tamannya itu modelnya bentuk pink ya. Dari sini kita masuk ke dalam stadionnya untuk melihatkan ya kondisi di dalam stadionnya seperti apa. Nah, ini pertama kita ke tribun dulu. Untuk tribun ini dia sudah dicat warna putih semua ya. Nah, ini inilah kondisi tribun timur di mana saya berdiri tadi ya. Nah, ini.
kita menjelajah ya. Untuk kondisi tribun ke tribun seperti apa kondisinya. Nah, kondisi tribun timur. Dan sana tampaknya ada kayak tali deh ya. Ada kayak tiang gitu. Jadi kita harus hati-hati ya. Tribun Timur, Stadion Gelora Bung Tomo. Kita sudah cat warnanya, sudah cat warna putih semua ya ini ya. Sudah full untuk pengecatan warna putih yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini ya. Juga didukung dengan full single seat ya. Pastinya stadion ini cukup luar biasa indah. Dan salah satu stadion yang terbaik yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan perawatan yang maksimal, stadion ini akan menjadi stadion kebanggaan warga Surabaya dan tentunya bisa segera dipakai untuk laga home tim kebanggaan Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini adalah tribun dari Stadion Gelora Bung Tomo. Ini kita di tribun utara ke barat ya, apa namanya itu. Dan inilah tribun VIP. Dia single seatnya dia beda. Dia ini single seatnya warna apa lipat ya. Kalau yang tadi kan dia single seat biasa ini lipat. Tapi sama dia sudah full single seat ya. Dan untuk pemasangan conversion system juga sudah selesai semua ya. Untuk conversion systemnya juga sudah selesai semua. Dan sini juga ada lubang buat lift itu di sebelah sana. Cuma nanti akan dilubangi lagi ya, tembus lift ya. Dan ini tribun mendekati arah tribun selatan ya. Sudah sama, sudah full single seat semua ya. Sudah dicat warna hijau, warna putih semua untuk pagar yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Saya juga nggak tahu drone-nya di mana ini ya. Dari sini kita akan lihatkan kondisi rumput. Nah, rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Ini di dekatnya gawang yang sebelah selatan. Gawang sisi selatan seperti ini ya. Gawang dari IFN ya, Malaysia. Gawang terbaik yang ada di kelasnya. Rumputnya lo kelihatan luar biasa ya. Terus gandos ya. Lah rumput. Stadion Gelora Bung Tomo. Landing. Di rumputnya seperti ini cukup hijau dan seger ya. Nah, ini adalah view dari rumput Stadion Gelora Bung Tomo ya. Jadi ini kita menjelajah rumput ke rumput ya, ujung ke ujung kondisinya seperti apa. Nah, ini adalah rumput-rumput yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo, sangat hijau dan sangat indah. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Kita juga bisa melihat ya dari sini untuk kondisi tribun-tribun yang bercat putih semua dan sangat padang atau seger ya. Seger-seger. Dan kondisinya seperti ini. Sudah kondisi lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo, kondisi terbaru ya. Dan mulai kelihatan juga semakin siang ini untuk refleksi cahaya juga semakin kelihatan ya. Sebelah sana tribun utara dan tribun selatan di sebelah sana. Inilah lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo ya.
biasa. Ini kalau dari bawah, jadi kalau kelihatan rumput itu rata sekali ya. Jangan khawatir, rumputnya ini rumput terbaik dan pasti akan dilakukan perawatan terbaik ya oleh pemerintah kota Surabaya tentunya. Kelihatan kotak-kotak ya. Kalau kita lihatnya dari agak atas, view-nya seperti ini. Sudah view hari ini tanggal 1. Ini ya, ini rumput. Rumput utama yang ada di stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini 14. Nah. Dari sebelah sini dia kelihatan kotak-kotaknya maksimal dari sebelah sini. Nah, view tribun dan view utama dari Gelora Bung Tomo Surabaya. Biasa. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Oke, Lek, kurang lebih seperti itu ya update Stadion Gelora Bung Tomo pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus untuk update-update terkini lainnya tentang hal-hal menarik yang ada di Kota Surabaya dan tentunya update Stadion Gelora Bung Tomo yang kesayangan para lilik semua tentunya hanya di Marco Family. Lek. Hai Lik, oh jenang Meli, jalan-jalan Lik. Luar biasa, stadion terbaik yang ada di Surabaya. SUGBT, Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Kita akan mengarahkan ke saya. Baterainya mau habis dia. Saya tepat berada di ujung itu. Critically low battery. Landing.